Aran YouTube-nya Anwar Red Nyarudi. Oke, terima kasih Pak Asep Babinkan Timnas Desa Cicadas yang sedikit nomor 9 ada Kodel nomor 16 Kuran Mang Hasan ada 28 ada Gigis Oyong nomor 15 Yosef nomor 15 kemudian ada Iqbal nomor 15 itu dah susunan. Hakim garis di sebelah barat saudara Ange dari Pak Iwan Ange sudah sodorkan nomor punggung 19 dari ada Roni nomor punggung 10 dari PS Pejat tarik ke depan ada nomor 11 saudara namun masih menggiring bola nomor 10 dicegal oleh nomor punggung 2 saudara Ade tadi. Mali nomor punggung Wedo, no ada nomor 19, ada nomor punggung 8, saudara Agus tarik ke depan, tidak ada rekon, disasar saja ke depan, ada nomor 11, kalau saja nomor punggung 5 itu saudara. Datang lagi serangan, sayang sekali, Aton sebagai penjaga gawang dari Setia. Sudah sodorkan ke depan. Ada siapakah di sana nomor 7 dari kurang cermat Wedo tarik ke depan ada. Sayang sekali cocor saja oleh penjaga gawang. Saudara Teni tadi tidak bisa memanfaatkan bola umpan yang diberikan oleh kelas. Hanya menegurkan kaki tendangan gawang untuk PS Pejaga dari RT 11. Sudah lakukan kurang cepat ada 11 dari Iqbal saudara Iqbal masih Iqbal tarik ke tengah ada 15 masih mengirim bola masih berputar saudara-saudara ada nomor bawah Anda tadi tarik ke depan nomor punggung 16 saya gagal kembali ada nomor punggung 18 saudara Hoyok tadi masih nomor 15 saudara Yosef perebutan saudara Yosef tadi kembali tendangan bebas ini rukan tolong kok kita gue tetap gue anda menganda di rukan Yosef akan lakukan tendangan sudah lah mengusur tanah ada nomor Wedo di sana ada Denny sayang sekali lagi-lagi salah seorang pemain lakukan pelanggaran ada Gojin dari Setia ganti ikan ku Febri ya lah ya sikat dari penghalangan di Febri mau halangan jajal kiper Jin. Ada kunci ambil ancang-ancang lakukan tendangan gitu. Sudah pasutik saja ke depan. Saya sempat dengan langkahnya penjaga. Sayang nomor punggung 7. Saudara Febri ini lakukan pelanggaran. YouTube lain. Kembali tendangan. YouTube. Untuk salah seorang tadi nomor punggung 19 saudara. Tarik ke depan namun saya terlalu keras umpan yang diberikan kembali penjaga gawang sudah lakukan ke depan masih berbutan ada nomor punggung 10 datang lagi serangan kembali mundur ke belakang melebar ada nomor punggung 12 saudara Angga tarik ke depan lagi-lagi membentur salah seorang pemain lemparan untuk Setia nomor punggung 12 kurang cermat saudara Angga tadi lemparan kembali dianulir wasit ada
Sudah lakukan namun kembali lemparan diambil alih nomor punggung Asep masih nomor punggung 8 Agus sodorkan ke depan, tidak ada rekan di sana, nomor punggung 12 sudah lakukan kerjasama dengan Roni mundur ke belakang, nomor punggung 12 kembali tarik ke depan, tidak ada rekan namun disapu saja oleh punggung 12 saudara arah jauh ke depan hotel lucu. Nomor punggung 11 namun nomor 7 saudara ke depan ini yang ditujukan istikaki nomor punggung 7 saudara sudah dilakukan ini yang dituju lagi-lagi dibuang saja. Kembali ada Ramdan di sana, lagi-lagi outball sudah dilakukan nomor 18 Anda, aduh dicaplok saja ada siapa di sana, oh masih berputar melebar. Penontonnya mundur sedikit, penonton mundur sedikit. Kembali lemparan salah seorang tergeletak tadi. Sudah lakukan jauh ke depan, ada siapakah di sana, ada Iqbal, ah kurang cepat, kembali Iqbal nomor 11 terus menggiring bola masuk ke zona penalti, masih sayang kenapa tidak dimanfaatkan. Ada pergantian pemain saudara Wedo nomor 11 diganti oleh Abdurrahman Wahid nomor punggung 6 saudara. Semangat gestur. Kembali Asep sudah lakukan, ada siapa, ada Agus tarik ke depan, ada Deni yang 7 namun sudur saja oleh Ramdan, datang lingkar kamu sedurkan ada nomor punggung 7 saudara Febri, ah namun disapu saja oleh Ramdan jauh ke depan, ah disudur saja oleh Abdurrahman, datang lagi lewat nomor punggung 18 lagi-lagi lemparan nomor punggung 3 saudara Wahyu sudah dilakukan namun dikop saja, ada Iqbal di sana sendirian, masih Iqbal, terus satu orang terlewati, masih Iqbal, sang penjaga gawang dengan mudahnya menangkap kemana bola larinya. Anton sudah lakukan ke depan jauh sekali saudara-saudara, ada Deni di sana namun ada Ramdan, masih Deni menguasai bola, tarik kita mau bersama Febri, masih Febri, ah mundur ke belakang, tidak ada bola, ada Yosef saja tipe yang mengisola anda sodorkan kepada Agus, masih Agus, wah sayang sekali ada Wahyu, kembali ke jasa dengan Wahyu, dengan Agus, masih Agus, tarik ke depan, ada nomor bola. Sayang sekali disapu saja. Punggung 15 sudah gigin. Kembali lemparan untuk PSB Jajan nomor punggung 15 secara Yosef. Kembali Yosef mundur ke belakang. Kurang. Nomor punggung 12 secara Angga akan lakukan apa sudah dilakukan, ada Agus di sana, di saja ada Roni ada Anda, ada Deni dari Setia, tarik melebar, ah di kop saja oleh Gigin tadi jauh meninggalkan lapangan, kembali lemparan untuk PS Setia.
wahyu sudah dilakukan sedikit saja. Deni di sana masih berbutan. Deni kurang cepat. Ada Roni dari Pujat masih satu orang terlewati, sodorkan ke depan. Ada Iqbal, masih Iqbal di bayang Abdul Rahman masih berbutan. Ah, bola mundur ke belakang nomor Roni, masih bola terus menggiring bola Roni. Roni terus dari saya diri masih. Tarik ke tengah, sayang sumbulan dari Roni atau siapakah di sana? Orang tepat sasaran kembali lawan nomor Pebri, sudurkan ke depan. Ada Pocin, tarik ke depan. Ada Ramdan di sana. Dah. Masih berebutan kembali. Deni masih menguasai bola. Deni. Ah, dia ambil alih kembali lewat nomor 12. Tarik ke depan, membentur ada Asep. Ada Pebri di sana, namun kandas di kaki nomor 16. Sodorkan ke depan, ada Roni di sana, ada Iqbal masih berebutan. Iqbal tarik-menarik. Ah, sayang sekali saudara. Terus ada Deni, rasanya kurang cermat saudara Deni. Masih, dengan mudahnya penjaga gawang kembali tarik ke depan saudara. Saudara Yogi, ada Roni nomor 10, masih Roni sendirian. Kita lihat saudara tarik ke depan, ada Iqbal sana sejajar. Namun dua orang terperangkap offset. Ada Yosef Sadi, kemudian ada Iqbal saudara. Sudah lakukan. Namun ikut datang lagi saudara Roni mencari rekan. Sodorkan sedikit saja, ada nomor 5 saudara Gigin. Namun masih mencari lagi. Sudah dilakukan, ada 17 di sana. Namun kembali Roni kuasai bola. Ah, dicocor saja oleh Gigin. Jauh ke depan ada Yosef di sana, disusul saja oleh pengurus. Datang lagi Anda membantu. Akhirnya sebarang Febri mundur ke belakang. Ah, kurang cermat. Ada Ramdan di sana, tarik ke depan. Ada Yosef yang dituju. Kandas kembali, ada Bocin. Kembali Anda mundur ke belakang. Kurang cermat. Namun dipuang saja oleh nomor 12 saudara Angga. Kemudian 12 saudara Restu akan melakukan. Restu tarik ke depan, Yosef yang dituju masih berebutan. Disusul saja mundur ke belakang, Restu kembali. Oh, kurang sempat. Ada Agus dari Setia kembali bangun serangan lewat kaki Agus masih. Wah, sayang sekali saudara nomor 16 kuasai bola. Ada Restu kembali nomor 12. Sodorkan sedikit, ada Roni, masih Roni. Ah, masih Roni. Ah, tarik ke depan, ada Iqbal yang dituju melebar. Ada Gigin, ada Gigin di sana. Namun lagi-lagi lemparan untuk Setia. Ada Wahyu sudah dilakukan. Kemudian ada Roni dan sekali Roni, masih Roni, masih mundur ke belakang. Bohong. Nomor 18, ada nomor 17 terus menggiring bola. Nomor 17 saudara Agi tadi, namun bolanya terlalu bohong sir. Bisa disundul. Sudah dilakukan. Namun masih berputar. Perbenturan dua orang pemain tadi. Salah seorang pemain dari Jajat nampak tergeletak. Serius.
Nomor punggung 19 saudara Haji sudah bangun. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola putih ya. Sayang tidak ada rekan. Kembali Yosef dari pecah masih Yosef. Mundur ada Restu. Tarik ke depannya Restu. Yang tujuh adalah Iqbal. Masih Iqbal. Terus mengirim bola. Kembali Restinya saudara Iqbal masih mencari dan mencari. Ada nomor 29 masih berebutan. Ada nomor 12 masih Iqbal kembali. Terus satu dua. Namun kandas kurang akurat tadi umpalan. Ada Gojin terus. Masih Gojin sodorkan ke depan nomor 10 yang dituju saudara Denina tadi. Namun ada Restu kembali. Oh sayang sekali ada Deni tarik ke depan Rane. Namun sang penjaga gawang saudara Yogi kembali ada Restu. Masih Restu sodorkan ke tengah. Ada Rone yang dituju. Ada Anda masih berbutan. Boji tarik ke depan. Ada Deni di sana. Disamar saja oleh saudara Ajis tadi ada di sudut. Kembali Yosef. Masih Yosef, ada Anda tengah, ada Agus nomor 18 kembali Pesetia lakukan tekanan demi tekanan. Datang lagi nomor 17, Cocor. Tendang tiga klub yang sudah masuk kotak saudara-saudara tinggal tunggu hasilnya sore hari ini PS Pejat atau Pesetia yang akan masuk kotak. Sudah dilakukan Anda cocor saja. Agak jauh ke depan ada Gigin terus mengejar bola Gigin. Masih kuasai bola Gigin. Tarik ke depan. Namun saya menjaga gawang saudara Anton dengan santainya menangkap bola. Sudah lakukan Anton. Ada Pebri nomor 27 masih berebutan. Ada Gojin tarik ke depan. Gojin tidak ada pemain. Yogi kembali ada. Restu sodorkan ke depan kandas di kaki Wahyu. Masih Wahyu sudah lakukan sodorkan ke depan. Ada Gojin di sana. Masih Gojin. Terus ada Deni mundur ke belakang. Kembali Restu kuasai bola. Ada Roni. Masih Roni terus mengirim bola. Tarik ke depan. Ada Yosef masih berputar. Ada nomor 12 Angga tadi. Lagi-lagi kandas serangan. Nomor Restu kembali mengelupas. Berbuat ke depan. Tidak ada pemain. Saudara kembali sang penjaga gawang kuasai bola. Anton sudah lakukan melempar. Ada Lambon kembali kikin dari bejat mundur ke belakang. Ada nomor 19 saudara Ajis. Ya semada untung ke 18 saudara Oyok. Namun bolanya diambil adalah Gigin. Gojin tarik ke depan. Ada nomor 17 saudara Anggi. Namun salah seorang pemain dari sudah bangun saudara Ajis. Wahyu akan lakukan. Sudah dilakukan lemparan. Disuruh saja ke depan. Masih berebutan Deni di sana. Namun kembali penjaga gawang saudara Yogi. Ada Restu. Masih Restu. Sodorkan ada Roni nanti. Lewati satu orang. Roni tarik ke depan. Tidak ada saudara Gigin. Rupanya sudah kecapean. Masih kuat 0-0. Sementara siapakah yang tertentang saudara Ajis atau siap berbuku tilu. Parah loh. Yes. Sadam yes, kurang stamina. Sudah lakukan
lemparan ada bocil. Sedangkan ke depan nomor punggung 17 saudara Aki biasa berdangan Agus. Jebret Agus tendangannya lemah menyusur sana kembali kawang yang dikawal oleh saudara Jogi dapat diselamatkan. Ada Restu nomor punggung 12 yang cukup rajin saudara Restu ini sebagai ada saudara Iqbal nomor 11 masih menggiring bola, 1-2 orang terlewati, saudara kesedikit kebret. Saudara Wawan tadi saudara tidak bisa menyelesaikan umpan yang diberikan oleh saudara Iqbal. Kembali lewat perebutan ada nomor 19 Gojin tarik ke depan namun kandas di kaki saudara Ramdan. Ada Wawan terlalu keras umpan yang diberikan saudara Wawan hanya mengakibatkan lemparan untuk Setia. Saudara sudah dilakukan, ada Denny di sana. Denny terus menggiring bola namun kurang begitu cermat lebar Restu di sini. Sudah kandas kembali ambil alih ada Gojin, ada Agus tarik ke depan, ada Febri nomor 7 namun dibayang-bayangi 7-7-14 saudara-saudara namun lucu bisa ngomong ayo namun kawari bantu ada entok dulu cina beja nawa entok dulu. Lemparan untuk Setia sudah dilakukan. Buang saja oleh nomor 7. Sudah Hasan dari nomor 7 kembali datang sundul saja sedikit panas sedikit. Namun sudah Restu kembali ada Yosef masih Yosef. Lewati satu orang terus mengirim bola. Sayang sekali Abdurrahman Wahid kurang cermat. Kangen siap tiada tadi kembali jaga gawang dengan sigap nyaman gambar saja. Masih 0-0 saudara sudah lakukan saudara Anton jauh ke depan namun ada Roni ada Wawan kembali masih berputar namun sambar saja oleh Pak Yu mundur ke belakang ada Anda ambil alih oleh Yosef ada Restu kembali ada Yosef kembali masih menculak cilik sayang sekali ambil alih saudara lagi sedangkan Roni namun kembali panas serangan dibuang saja oleh masih ada Anda di sana. Gojin tidak ada yang menjemput umpan yang diberikan oleh saudara Gojin tadi kembali Ramdan masih mencari rekan sudah dilakukan ada siapakah di sana ada Yosef mendapat diambil lagi Yosef mundur ke belakang Restu kembali masih Restu terus Restu menggiring bola tarik ke depan cocok kurang cermat saudara Ade tadi kembali lemparan untuk PSB dari RT6 masih saya kemenang di Parios kan ngeluk nak kembali diambil alih lemparan ada Anda buat Anda akan lakukan lemparan sudah dilakukan namun Hasan kembali ada Denny tarik ke depan sayang sekali nomor 7 yang cukup menarik saling serang di menit babak pertama ini sudah lakukan Yosef tadi ada Roni sendirian masih giliran ada Iqbal
kurang cermat. Tidak ada pemain dari PS Pejaca. Kembali Anda menguasai bola, Anda kembali tarik, ada Bojin turun kerja sebelah dengan Agus, masih mencari rekan, ada Deni, masih Deni, masih berbutan. Oh Deni, sodorkan, ada 17 saudara Agi, terus mengejar Agi Hasan, 7 sarang 7, 14 saudara, masih ada Deni. Ah sayang sekali, perbenturan dua orang pemain tergeletak. Bawa cai, 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 bawa cai, bawa cai ke sananya, takut takut cedera, tolong bawa cai. Masih nomor 29 saudara Ramdan tadi. Terus itu jampinan 4-4-5. Kembali PS Pejaca nomor lewat kaki saudara Yosef tadi, kurang semangat saudara Wawan, cacar saudara Pigin, lagi-lagi ada Restu yang cukup rajin, ada tanda sejati Anda, ada Roni. Saudara ini sudah lakukan jauh ke depan, ada Ramdan kembali di hal saudara Ramdan. Lemparan untuk Sofia, lagi-lagi saudara. Untuk besok ada RT 8 dan RT 10 ya. Untuk hari besok Selasa tanggal 3 September 2019. Masih ada Kocin terus meliuk-liuk saudara. Oh Deni, masih Deni, pemain yang cukup tinggi dari Sofia ini kembali. Oh lagi-lagi lemparan untuk Pejaca saudara. Sudah lakukan lemparan Restu, tarik ke depan namun kunaon. Terayo kembali tendangan bebas untuk Pejaca ada Restu kuasai bola tadi ke depan. Ada siapa di sana? Namun dengan cekatan jaga gawang secara dan keluar dari sarang. Kembali saya ingatkan untuk besok 3 September 2019, besok sore akan bertanding RT 8 dan RT 10. Ada Ramdan subuh saja, Ramdan kembali ada pesan, ada Deni masih berebutan, ada siapa, 1, 2, 3 orang bertabrakan lagi saudara-saudara, saling bawa air labu diwae, masih bertabrakan. Angkat ogoglah, ogog aduh, ogog enak tuh. Coba ofisialnya dibantu, ofisial dibantu. Sudah dilakukan tendangan terplay tadi, ada Restu, sodorkan, ada Yosef dan PS Pejat, masih Yosef. Terus ada sayang sekali saudara nomor 7 tadi, saudara Anggi lakukan pelanggaran. Kembali Arani, 1-2 orang sudah dilakukan sedikit, namun jika ada Wawan kurang cepat rupanya. Wawan mundur ke belakang, Wahyu sodorkan ke depan. Kocin kurang begitu cepat disapu saja lah. Anggi datang lagi saudara, Anda masih, Anda ada di kaki Abdurrahman.
Ibu Rahman kembali terus. Anda mengumpulkan dari ke depan ada pel nomor 17, namun satu-satu oleh penjaga gawang kembali lewat mundur kembali, ada Restu kembali dan cukup rajin ada Yosef Andas di kaki nomor 12 jauh ke depan. Ah, lupa-lupanya nomor 12 tadi kembali kecapean saudara. Kurang kepanasan. Oh, itulah sejarah peluit panjang ditutup oleh pemimpin pertandingan. Masih imbang 0-0 di menit di babak pertama ini, masih 0-0. Kita kembali dulu ke